Salam semua. Bertemu lagi dalam reaction drama berseri Kerana Cinta Itu Ada, yang kini masuk episod keempat. Sepatutnya dia start semalam sebab dia kata tiap hari ya, 1 Januari. Tapi kita tengok lah. Eh, awak ni betul ke owner resort eh? Nampak macam tukang sapu sampah resort je. Salah ke? Ha? Memudahkan kerja orang lain? Bagus, bagus, bagus. Pahala pun dapat tak? Eh, awak punya pinggang okey tak? Sakit lagi? Okey dah. Ah, itulah. Saya pun lupa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat awak. Sebab awaklah pinggang saya ni sakit, kan? Awak salahkan saya? Habis tu awak expect apa? Saya tangkap awak, sambut awak, pegang awak macam dalam drama eh? Tak kot. Awak bukan isteri saya. Bukan mahram. Ngipik je. Punya ajak merepek tu. Ada je plan Aish nak menyakat. Aish nak menyakat Bella. Sebelum saya tengok drama berseri ni, saya tanya-tanya siapa Aish ni. Ingat Aisyah. Rupanya Aish ni watak lakonan Lady Ashraf. Tengku Aish Martin. Nama dah macam putera Brunei. Ni memang imajinasi apa, dia punya fantasi penulis novelnya. Siapa nama dia? Sofilia. Sofilia ni banyak jugalah karya-karya dia yang dah diadaptasi ke drama 7 petang macam ni. Bella ni nama apa? Nama betul dia Nabila Aulia. Diberi pula pada Nabila Razali. Macam pertemuan mereka dekat resort sebenarnya. Resort tu milik keluarga Nabila Aulia lah. Nabila ni pula lulusan pengurusan perniagaan. So dia bekerjalah dengan bawah family dia jaga resort tu. Jadi bila apa bertemu dengan Tengku Aish Martin ni, Tengku Aish Martin ni pula anak kepada pemilik hotel terkemuka di Kuala Lumpur. So ni pertemuan mereka yang menebikkan rasa benci cinta gitulah. Dia mula-mula benci dulu, macam tak suka lah. Lama-lama jadi suka. Kita tengok dalam adegan ni macam dia orang tak nampak apa. Dia tak ada opposite attract lah. Tapi lama-lama Bella akan rasa dia pandangan dia berbeza. Yang tu kita akan tengok dalam episod-episod kemudian. Sekarang kita masuk dalam episod keempat. Secara keseluruhan drama bersiri ni ada 28 episod. So panjang lagi cerita dia. Korang akan kena tengok perubahan dua-dua watak ni. Bila diorang start follow dia dulu lah. Malah nak spoil lah. So kena tunggu nanti. So jumpa lagi. Sekian.